Six, awalnya kau datang hari ini, selalu kau lambat. Yeah. Korang tahu tak kenapa coach suruh kita semua datang awal hari ini? Kenapa? Sebab Lee? Apa berlaku ini? Ya, Captain. Coach nak suruh kamu berdua potong rambut. Apa? Hey, aku tak nampak lah. Dude. Selamat pagi semua. Dah tiba masanya kamu bertemu dengan penentang terhebat kamu. Selamat pagi. Pagi yang sangat awal. Gah? Dia ni ke? Super Strikers! Tuan-tuan, ini Di Los Santos, penjaga gol yang paling digeruni di dunia. Big Bo pun digeruni, tapi Big Bo? Itu De La Santos? Dia bersatu? Dia gergasi. Santos ialah cabaran terbesar kita untuk menewaskan Azrul dalam dua perlawanan itu. Aku tak sabar nak tengok korang main dengan dia. Kamu semua perlu bersedia sentiasa kalau nak menjaringkan gol semasa bermain dengan dia nanti. Dia ada refleks sepantas kilat dan senang untuk menghalang seluruh gol. Mari kita mula kerja. Untuk kalahkan Di Los Santos, kamu mesti target 100% tepat. Kerja ini dan aksi ini terlampau senang. Ya, hentikan tu. Yelah tu. Mana boleh hentikan bakat dan kemahiran kau? Kemaskan beg. Jumpa kamu semua pagi esok kat lapangan terbang. Tolong jangan lambat. Penerbangan ke Mexico akan berlepas dalam masa 3 minit. Sheikh dan Al Matador, sila lepukkan diri anda secepat mungkin. Pakcik! Kenapa tak bagi tahu nak datang? Mexico tu banyak sejarahnya. Pakcik nak beri kamu buku ini. Ia satu kajian hebat tentang macam mana... Pergi. Tak apa. Pergi. Saya pergi dulu, pakcik. Terima kasih. Tengoklah kami kalahkan Azul. Rasta, kenapa Azul tu hebat sangat dalam bola sepak? Orang kata moyang mereka, Aztec, yang cipta permainan ini. Mereka percaya, mereka lah pencipta bola sepak. Oh, tapi macam mana Santos jadi begitu hebat? Tak ada siapa dapat jaringkan gol dalam 9 perlawanannya. Tak ada siapa tahu. Azul, tak cakap banyak pasal sejarah diorang. Dah, aku rasa baik kau rehat. Kau akan perlukan semua tenaga kau nanti untuk jatuhkan Santos. Aztec terkenal untuk ciptaan dan rekaan hebat. Wow. Bila buku ni ditulis, masih ada orang yang tinggal kat bandar ni. Quetzalcoatl. Tapi sekarang orang panggilnya bandar yang dilupakan. Bayangkan kalau aku dapat tengok tempat macam tu. Hari ini, satu lagi perlawanan dan tengoklah betapa banyaknya penyokong Azul. Selepas 3 hari mereka berehat, mari kita tengok jika Super Strikers dah sedia untuk berlawan dan menentang. Azul! Hey, Shakes. Ya? Aku rasa macam susah je untuk kita kalahkan Di Los Santos ini. Aku pun rasa macam tu. Hmm.
Mari kita tengok kalau Super Strikers dapat jaringkan gol. Rasanya macam tak boleh je kalau Gergasi tu jaga gol. Twisting Tiger dan Cool Joe bersama Captain mereka dalam formasi. Dancing Rasta kini nampaknya sudah pun mengalah ke tengah padang. Pemain Azulin juga nampaknya takkan bagi Super Strikers terlepas begitu senang. Aksi kaki yang cantik dari Captain. Dancing Rasta takkan bagi lawannya mendominasi perlawanan ini lagi. Nampaknya El Matador ada ruang. Dan Dancing Rasta nampak peluang itu. Oh, sungguh tepat. Shakes mengejar. Dan kekal di tepi. Ya, David lawan Goliath. Ya, semakin dekat. Dia menghala ke tepi. Aku harap Shakes takkan fikir ini akan sesenang perlawanan sebelum ini. Santos ialah yang terbaik dalam Liga Super. Dah berapa bulan dah sebiji bola pun tak pernah lepas dari dia. Alamak! Dia balik bola tu jauh sampai ke Big Bow. Inilah serangan kuat formasi Azul. Terima kasih, Encik Santos. Pantasnya, tapi tunggu. Big Bow pun tak boleh nak dibandingkan dengan Santos. Sekarang sudah 1-0 Azul. Itu ialah sepakan penjuru untuk Super Strikers. Kujo hantarkan tendangan kuat ke tengah. El Matador dah bebas dari lawannya. Oh, dan dia datang ke. Shakes bernasib baik. Dia tak dapat penalti untuk tu. Sakit kau mesti lagi sakit dari apa yang aku rasa, kan? Terima kasih. Sekejap je lagi. Kau okey? Jom. Azul menang perlawanan pertama dengan skor 1-0. Bukan kita tak cuba, kan? Kau main dengan bersungguh-sungguh tadi, Shakes. Aku kagum. Macam mana kau boleh jadi hebat, ha? Aku Aztec. Permainan ini dah dalam darah aku. Jumpa dalam perlawanan seterusnya. Super Strikers mesti mencari jalan bagaimana untuk menentang Santos dalam perlawanan seterusnya nanti. Atau perjalanan balik mereka pasti menyedihkan. Santos, sebesar rumah sepantas kereta api. Macam mana nak kalahkan? Mesti ada cara punya. Memang ada. Kamu berdua kerja kuat hari ini. Tapi tak cukup kuat. Untuk menang, kena jaringkan gol. Untuk itu, kita mesti tahu dan cari apa kelemahan Santos. Macam mana kalau dia memang tak ada? Semua orang ada kelemahan. Macam mana kalau kita tak boleh cari kelemahannya? Aku tak tahu apa yang hebat sangat dengan kaki yang besar, pergerakan yang pantas. Tapi kita mesti cari kelemahan Santos. Kalau tak, kita akan kalah tak lagi. Tak mungkin. Santos dari Quetzal Quetzal? Achilles, Quetzal Quetzal. Shakes, kau okey tak ni? Kau macam pelik. Quetzal Quetzal? Ia dalam buku pakcik aku. Santos, betul ke kau dari Quetzal Quetzal? Ada sebab ia dipanggil bandar yang dilupakan, Shakes. Tapi kenapa? Sebab semua orang dah lupa macam mana nak pergi sana. Tapi... jauhkan diri dari tempat itu. Dia macam tak nak kita pergi sana, kan? Buku takkan lupa. Tahu tak apa yang aku fikir? Achilles tinggal di bandar yang dilupakan dan boleh bantu kita tahu kelemahan Santos. Dekatlah tu. Mari kita pergi. Ke tempat lahirnya bola sepak. Kita takkan hampakan coach. Da 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 da. Oi, banyaknya lembu dengan telinga yang besar. Itu keldai lah. Minta maaf. Ini bandar yang dilupakan ke? Dia tanya, adakah ini bandar yang dilupakan? Saya tak ingat.
Minta maaf, Tuan. Kami dah berjalan jauh untuk mencari bandar yang dilupakan. Dan kami nak tahu asal-usul bola sepak. Kami dari Super Strikers dan... Super Strikers? Sini? Di tempat aku? Kami memang dari Super Strikers. Kami nak belajar bermain bola sepak. Supaya kami ada peluang yang baik untuk kalahkan Azul. Dan kalau kau betul dari Super Strikers, kenapa perlu aku tolong kau? Okey, jom kita balik. Balik? Tapi sini Achilles macam mana? Tengah! Bukannya diorang akan dapat apa-apa pun kalau boleh tunjuk. Kita tengah cakap pasal Dila Santos, kan? Kan? Dia tak boleh dikalahkan. Aku akan bagi kau orang melawat Belanda yang dilupakan tu kalau kau bagi jezi kau. Jezi aku? Ikut aku. Restoran aku ialah monumen kepada Liga Super. Wow! Ada jezi dari semua kelab Liga Super. Teknikali, Nakama, Palmenteri... Jezi Super Strikers kau akan melengkapkan koleksi aku. Aku setuju. Hey, jersey aku tak nak ke? Ikut aku ya. Kita nak pergi mana ni? Arah ini dah nak sampai dah. Di sinilah di mana bola sepak cipta. Tapi apa kaitannya semua ni dengan Santos? Inilah ciptaan bola sepak terhebat Aztec. Sementara kawan Santos cuba kalahkan mesin ini dan cuba menjadi penyerang terhebat, Santos mempelajari setiap gerakannya. Ada orang kata dia lebih hebat dari mesin ini. Kita dapat kelemahan mesin, kita dapat kelemahan Santos. Boleh tak? Kau boleh cuba. Tapi aku rasa kau masa saja. Terima kasih, muchacho. Cuba semua benda. Aku rasa aku dah tahu. Haha, jom sekarang. Yeah. Aku rasa Santos mesti terkejut punya nanti. Kenapa? Kita tak pernah jumpa sini anak Achilles. Mereka nampak yakin, kan? Tapi kita dah cakap. Santos lebih hebat dari mesin. Nampaknya mereka terpaksa belajar dengan cara yang susah. Kembali lagi dalam perlawanan di antara Super Strikers dan Azul. Mari kita ke Benzet secara langsung dari Padang. Terima kasih, Rob. El Matador, macam mana kamu dan Shakes membuat persediaan untuk perlawanan ini selepas kekalahan kamu yang lepas? Itu kamu kena tunggu dan tengok, saya rasa. We were lost Super Strikers! Mr. Santos, satu soalan. Adakah kamu merancang untuk menang hari ini? Super Striker memang bagus. Tapi tak cukup bagus. Itulah dia, penonton. Selamat menonton. Sekali lagi, kita lihat satu perlawanan sangat. Tapi boleh ke mereka jadikan gol? Itu persoalannya. Oh, tengoklah aksi kaki itu. Balik ke dasing rasta. Kuljau menghala ke belah kiri.
gerakan, lancarkan. El Matador mencari ruang. Apa ya El Matador cuba nak buat tu? Seorang lelaki jelajah yang tinggal. Yang tak boleh dikalahkan. Oh, tak berapa inovatif nampaknya El Matador. Ia akan jadi perlawanan yang panjang untuk Super Strikers kalau itu je mereka boleh buat. Dia tak gerak pun tadi. Aku rasa dia patut relax. Sekarang, kita serang sudut atas. Azul tak menjangka itu. Beberapa sepakan yang baik dari pemandang Super Strikers. Santos dah sedia untuk apa saja serangan dari Super Strikers. Jax cari ruang. Jax tak boleh buat silap sikit pun kalau dia tendang dari sana. Takkan. Saya nampak macam ia mungkin masuk. Gol yang hebat oleh penjaring gol terhebat Super Strikers. Jax buatnya nampak begitu senang sekali. Nampak seperti permainan baru bermula. Serangannya hebat. Hanya sekali, Jax. Bukan dua. Cuba lagi dan aku janji bola itu takkan masuk. Sekarang kita menang dulu. Lepas itu kita balik. Dua-dua pasukan sedang bekerja keras. Tapi tiada siapa yang nak mengalah. Itulah perlawanan pertama. Kita kembali dari separuh masa. Big Bow dah sedia. Halangan baik. Tapi ia terkena tiang. Gol Azul! Sudah seri pada 1-1. Tak ada banyak masa lagi tinggal. Kalau Super Strikers nak dapatkan markah mereka balik, mereka mesti cepat. Hai! Jax nampak macam dia yakin dengan serangannya. Dia dah tendang. Ia dah masuk. Halangan yang baik sekali. Kan aku dah kata, takkan lagi. Jax, aku tak pernah terfikir satu-satunya yang kau belajar ialah satu tendangan tu tadi. Coach, dia hebatlah. Ia bukan setakat tahu tentang apa yang kau belajar kat padang dan latihan. Fikir apa yang sudah kau belajar sepanjang perjalanan ini. Ia mengambil dua. Tak ada masa lagi, Super Strikers. Cara yang betul, kawan. El Matador, pergi naik atas. Belah kanan. Kau gila? Kita perlukan gol, bukan tiang. Percayalah, buat je. Baik kau yakin pasal ini, Jax. Nampaknya Jax dan El Matador ada rancangan. Agaknya. Masa tengah berlalu, nampaknya mereka nak mencuba sekali lagi. Cool joke, El Matador. El Matador akan simpankan untuk dirinya. Ia sedang target. Ketiang, ketiang. Ia terkena tiang. Tak sangka betul. Jax pun kebetulan kat sana. Goal! Super Strikers menang 2-1. Gol yang hebat dari El Matador dan Jax. Mesti kau tak pernah latih gerakan tu sebelum ni, kan? Macam mana kau boleh terfikir nak buat macam tu? Apa aku pelajari dari Aztec ialah menjadi seorang yang inovatif. Kan aku dah kata, kita tak patut tengok mereka. Pakcik tengok perlawanan kat TV, Jax. Tanya ya. Terima kasih untuk buku ni. Ah, macamlah kamu ada masa nak baca, kan? Tak apalah. Mungkin lain kali kamu dapat mempelajari sejarah Mexico yang menarik ini. Pakcik. Nah,
Pakcik tak akan percaya pun kalau saya bagi tahu.